Assalamualaikum, saya Aki Zulkifli. So, untuk video kita kali ni, kita nak buat video 24 jam makan jajan warna merah. Okay, so Aki tahu korang memang suka sangat video jajan. So, Aki nak buat video jajan kali ni, tapi warna merah sahaja. Dia berlainan, tak macam video-video jajan sebelum ni. So, kepada yang baru masuk YouTube channel Aki Zulkifli, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting. Alright, sekarang ni Aki melepak dekat ruang tamu. Tapi Aki tak buka lampu sebab natural lighting lagi lawa. Sekarang Aki sendirian lah di dalam rumah. Tak ada siapa di luar. Abang Syah pun keluar pergi kerja. Aki duduk rumah bekerja macam ni. Kerja Aki duduk buat video je. Senang je kerja Aki kan. Senanglah sangat. Okay, so Aki ada banyak sangat jajan korang nak tengok. Kat sini tak nampak sangat kot. Sebab lighting macam tak ada kan. 1, 2, 3. Terpom. Macam tak nampak sangat kan. Tapi jangan risau, sebab Aqil akan tunjuk satu-satu. Korang dah tengok thumbnail kan. Aqil punya thumbnail tu semua penuh dengan jajan. Ya Allah, Akbar. Semua penuh dengan jajan. Aqil letak dekat sini je, dekat cushion ruang tamu ni je. Okay, jom kita mulakan kita punya jajan yang pertama, iaitu ini special weh. Terpom. Dried strawberry. Strawberry ni warna merah kan. So kita nak makan jajan kita yang pertama, dried strawberry. Aki beli ni semalam dekat Lotus, Tesco lah. So harga dia RM13 lebih. Bukan main mahal lagi. Aki rasa macam asal mahal sangat eh. Mungkin sebab dia nak keringkan strawberry ni, ambil masa yang lama. So korang tengok eh, dia punya strawberry macam ni. Terpom. Macam tak nampak lah. Cuba korang tengok. Ini kita punya strawberry. Hey, kenapa nak fokus muka kita je? Jangan fokus muka Aqil. Hai, ke lighting kuat sangat eh? Entahlah nak. Kalau daripada sini, oh boleh nampak, boleh nampak. Okay, nampak dia punya biji-biji strawberry tu. So dia dah potong kan. And then bila kita makan, korang tengok eh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keripik strawberry. Tapi rasa dia masam. Masam. Lepas tu tak rasa manis. Sebab dia tulis sini no sugar. Baik untuk kesihatan lah kot. So ada yang besar juga. Macam ni lah. So kan strawberry yang bulat tu kan, dia jadi macam ini. Kita kena tunjuk tepi sini. Baru dia lawa. Okay, ni strawberry dia dah kemik dah. Mungkin sebab dia kering kan. So jadilah macam ini. Kita makan. Dia macam keripik. Lepas tu macam rasa lemau pun ada. Aku tak tahu lah kenapa dia rasa lemau. Sebab Aqil buka ni semalam, Aqil makan, makan terus macam tu, rasa lemau. Tak sedap lah. Lemau. Tak sedap. Dia patutnya macam crunchy lagi. Tapi Aqil bagi ni 5/10. Dia tak apa-apa sedap. Kalau yang pun tak payah beli pun. Baik makan strawberry biasa tu lagi sedap, lagi manis. Okay, next. Kita ada, ini favorite Aqil. Terpom. Konjac jelly. Korang pernah makan konjac jelly tak? Cuba komen kat bawah. Aqil paling suka makan konjac jelly ni. Lagi-lagi kalau kita letak dalam peti ais, makan dia keras-keras tu pun sumpah sedap weh. Keras-keras pula masa dia beku tu, tengok ni. Wow. Tapi dia punya konjac jelly dia tak warna merah sangat pun. Boleh lah, ini berisi strawberry kan. Mari kita cuba. Sedap. Nak korang gigit sikit. Ngangan mulut. Aki buat macam ni, adalah budak kat rumah. Dia ngangan mulut betul-betul. Okay. Sedap ya. Sedap sangat-sangat. Rasa strawberry. Kenyal-kenyal. Dah habis kan dah. Sedap. Lepas tu, kalau makan konjac jelly, dalam dia ada air. Kita kena boleh sedut. Ada air-air jus strawberry je. Sedap. Okay, next. Kita punya jajan yang seterusnya. 1, 2, 3. Terpom. Ini ialah macaron. Aki beli macaron ni semalam. Semua Aki beli semalam lah. Aki beli ni, harga dia dalam RM20. Ke RM30? RM20 ke? Tak ingat lah. Dalam RM10 jugalah.
Sebab Aki suka makan macaron. Sebab macaron ni sedap. Dia rasa macam, dia macam jajan juga pun ada. Tapi dia macam manisan pun ada. Entahlah nak. Tapi sedap lah. Ya Allah. Tersedik-sedik strawberry kering tadi. Tapi tak apa, mari kita teruskan. Wah, kita buka semalam. Okey. Ini dia. Dia ada 5 perisa tau. Okey, jap kita buka. Allahuakbar. Okey, taruh pom. Okey, dekat sini ada banyak sangat warna. Dia ada perisa pistachio, perisa coklat, ditarik, lychee, blueberry dengan peach. Tak silap Aki, betul lah. Dia ada 5 perisa. Belakang-belakang ni dia punya details lah. Aki dah baca dah semalam. So yang last kali dia ada, bukan last kali lah, sekelas tu dia ada strawberry. So Aki boleh makan strawberry je lah yang ini, yang warna pink. Sebab kita punya video kan merah saja. So kita makan yang merah je lah. Okay, cuba tengok dekat-dekat sikit. Baru nampak macam merah-merah. Dia pink strawberry. Oh, dalam dia tu inti strawberry dia warna merah kan, warna pink. Okay, mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh, tengok. Lembut. Dan ni kena letak dalam peti ais. Dia masuk dalam peti ais beku tau. Lepas tu kita makan. Sedap weh, walaupun dia dalam peti ais beku, keluarkan kita gigit, dia rasa macam chewy. Rasa macam biskut. Biskut Famous Amos yang lembut tu, tapi dia ada perisa. Macam tu lah. Sedap weh. Kau kan nak? Dengan mulut? Ha? Dia rasa strawberry, sedap lah mana-mana. Rasa macam kuih raya pun ada. Tapi dia lebih sejuk lah. Dia nak kata macam kek, bukan kek. Dia manisan lah, manisan orang putih. Macam orang Turki, manisan dia baklava, yang apa, kunafa kan. Nah, ni orang putih punya. Kita dah kena sikit. So kita boleh minum. Tak apa, pam. Air pun kena warna merah je. Air strawberry. Semua macam strawberry je kan kita punya konten ni. Tapi jangan risau, sekejap ya, ada selain strawberry ya. Okey, mari kita makan. Makan pula minum. Aku suka minum air Fanta strawberry. Tak kisahlah air gas strawberry sebab Fanta sebab apa? Sebab bila minum, kita ada merah-merah. Atau lidah kita pun warna merah. Nampak bibir kita macam hidup. Hidup pula. Macam apa? Nampak fresh lah bibir kita. Tak payah nak pakai apa, lip oil ke, nak pakai apa, orang panggil tu lip balm. Macam tu lah. So dia akan nampak macam mulut kita okey. Terus lepas tu rasa dia pun sedap. Tapi tak boleh minum selalu lah. Air gas bahaya. Sebab kalau minum air gas banyak-banyak, ada case, ada yang orang yang Aki kenal, dia minum air gas selalu, muda-muda dah kena kencing manis. Serap kan? So nak minum tu boleh, tapi jangan selalu. Okay? Macam jajan juga, Aki buat video ni, Aki baru makan jajan. Aki tak ada pun makan jajan banyak-banyak sebelum ni. Macam tu lah. Mungkin ada orang tengok video Aki cakap, Aki ni tak habis video jajan, kejap-kejap makan jajan. Bagi contoh tak baik apa, makan jajan. Padahal dia tak tahu Aki bukan selalu makan jajan. Aki buat video je makan jajan. Okay, so next kita ada, korang nak strawberry lagi? Kita habiskan strawberry dulu eh. Yang last, last yang ni strawberry. Aki rasa korang tak, dah tahu dah yang ini. 1, 2, 3. Taruh popom, popom. Ini nama dia batang kali. Ya, ini batang kali. Korang tahu batang kali Akil yang warna biru tu, yang blueberry tu lagi sedap rasa chewing gum. Kejap je habis. Akidos, Afiq Kentang dengan Haikal, diorang datang sini masa tu. Kan ada event dekat Topeng Johor. Lepas tu dia habiskan semua Akil punya batang kali warna biru yang blueberry. Tak apalah, nanti Akil beli yang baru. Lagipun Akil bukan selalu makan, sebab diorang tengok banyak, habis diorang habiskan tu. Okay, Mari kita cuba. Wah, yang ni sedap. Sedap lah juga. Dia tak berapa sedap sangat, tapi sedap lah. Konjak jelly pula. Batang kali strawberry. Dia macam sugu sebenarnya. Dia kenyal. Kenyal sangat-sangat. Dia bukan kenyal biasa. Macam sugu, korang gigit dia lembek. Yang ni korang kena gigit lama-lama baru dia lembek. Mula-mula tu memang keras sangat-sangat. Kalau orang tak biasa, gigi boleh putus kot. Kalau dia salah gigit lah. Tapi boleh lah. Sedap. 8/10. Oh, yang tadi Aki tak bagi pun. Yang lain 10/10 lah. Okay, Aki tak makan banyak pun.
Sebab benda tu keras. Kalau Akif makan banyak, nak bercakap pun susah. Okay, next. Macam ni, Akif sebelum next tu, tengoklah betapa banyaknya lagi. Korang bayangkan masa tu, banyak ni batang kali Akif, warna biru semua, habis. Diorang habiskan satu balang ni. Ni pun diorang banyak ambil jugalah yang strawberry. Tapi diorang kata strawberry tak berapa sedap. Tak berapa sedap pun dah tinggal separuh. Tak apalah. So, next. Kita makan. Sekejap ini kita kena pilih kot. Taruh pom-pom-pom. Jadi ni jajan ni nama dia Nips. Akhir banyak betul dapat jajan macam ni. Ada orang bagilah. Murah rezeki yang bagi tu kan. Okay, so kita buka. Dalam dia, yang ini new. Smoother, more chocolate taste. Uyo. Dia ada kacang dengan kismis dalam ni. Susahnya nak buka. Okay, dah boleh. Okay, mari kita tengok. Okay, taruh popom-popom. Okay, dia ada warna-warni. Dia ada warna merah, hijau, kuning, oranye. Maksudnya ada biru juga kot. Ada biru. So, Akif boleh makan warna merah saja. Tada, cantik tak? Macam hidung badut pun ada kan? Okay, Akif rasa dalam dia, ni kadang kacang, kadang kismis. Tapi Akif lagi suka kismis. Akif sebenarnya tak suka kacang macam ni. Sebab dia kacang kacang parang. Akif suka kacang apa benda, macadamia. Itu sedap. Sebab makan dengan apa, popcorn Garrett, Mr. Garrett. Mr. Garrett ni, entahlah nak. Yang tu sedap. Tapi Akif tak suka kacang biasa ni. Oh, dapat kismis. Kalau kismis, Akif makan. Akif lagi suka yang semua kismis lah. Kalau kacang-kacang tu terselit, gigi terselit. Kalau lagi satu, semoga dia kismis juga. Okay, ini kacang. Tak apalah, makan je lah. Akif tak apa-apa gemar. Tapi boleh je makan. So, Nips warna merah. Okay lah. Lagi-lagi bila pakai braces ni kan, kejap-kejap gigi terselit. Masa tu Akif pergi klinik gigi, buat check up. Dia kata gigi atas dah cantik dah. Gigi bawah ni Akil tak bersihkan. Sebab dia kata banyak sangat makanan terselit. Sebab masa tu Akil makan kacang banyak kan. Atau terselit-selit, Akil pun dah malas nak bersihkan gigi kat bawah tu. Dia bukannya malas nak gosok gigi. Gosok gigi dah, dia kena congkil satu-satu-satu. Ui, penat betul jaga braces ni. So nak pakai braces fikir dah banyak kali je. Tapi bagi Akil okey je. So doktor kata nanti okey lah tu. Awak jangan lupa cuci gigi, tembak gigi tu dengan floss air tu. Macam tu je. Okay, next. Kita punya jajan yang seterusnya. Yang ini. Satu, dua, tiga. Taruh pom pom pom. Ini spicy kuaci. Oh, biasa Akif jumpa kuaci biasa je tau. Kali ni yang pedas punya. So dia warna merah lah kan. Harap-harap kuaci. Kuaci biasa memang warna hitam. Cuma dia merah sebab pedas. Akif rasa dia salutkan luar dia je kot. Eh, biasa je kuacinya. Tapi berbau. Bau-bau dia kuat. Macam bau pedas. Okay, Akif cuba buka dalamnya. Mungkin dalam dia kot. Tapi tak pasti lah. Ya Allah. Akif paling tak suka makan kuaci ni. Sebab bersipah-sipah. Okay, mari kita cuba. Ini kuaci kita. Sudah buka. Akif lagi suka makan kuaci yang dah siap gopek tu. Tak rasa pedas pun. Rasa pedas dia sikit lah. Mungkin kena makan dengan kulit-kulit dia kot. pedas. Tapi bukan boleh makan kulit dia. Kena keluarkan. Akif rasa dia salut dengan benda pedas. Kat luar je. Kat dalam dia kan kuaci kat dalam. Yang pedas ni kat luar je. So pedas bila kita nak buka-buka je. Bila makan dia tak pedas pun. So kulit dia yang pedas. Okay, next. Kita ada taruh popom-popom. Yang ini favourite Akif. Dia warna merah tapi coklat. Jadi dia warna merah lah. So tajuk video kita pun pasal jajan merah kan. Ni dia. Tinggal satu je weh. Lepas tu dah habis dah. Yang ni favourite Akif lah. Memang sedap sangat. Dia dalam dia rasa macam keropok halus. Keropok halus lah. Macam lebih kurang lah. Alhamdulillah kenyang makan jajan. Dia macam keropok halus. Lepas tu luar dia coklat. Nah, memang sangat sedap. Dia sedap weh. Dulu Akif tak tahu sedap ke tak. Maltese ke nama dia. Maltesers. Macam ni je. Dia macam chocoball. Ya.
Dia lembut kat dalam. Ini bukan caramel. Tapi sedap lah. Berdekat-dekat kat gigi. Korang nak? Nak mulut? Tak nak sudah. Aku nak tunjuk kat dalam dia. Nampak? Tak tahulah biskut ke macam caramel ke. Entahlah nak. Tapi sedap. So, jajan yang seterusnya, tarapapam-papam. Yang ini pun ada orang bagi masa tu. Ha, semua orang bagi ya. Yang ini, dia krip, macam keripik. Keripik salted egg tapi rasa pedas. So, warna merah lah. Banyak dia punya serbuk apa? Serbuk kepedasan dia. Eh, kita tunjuk korang. Oh, ni dia warna merah. Dia warna oren lah tapi dia letak cili. Nampak sedapnya. Tengok, banyak rempah dia weh. Hangup. Pedas dia. Sedap. Sedap lah. Oh, ni warna merah lah kan. Boleh lah kan jajan warna merah. Lepas tu akhirnya ada ni. Sebenarnya strawberry warna merah. Yang ini pula akhirnya tu warna merah juga kan. Konjak jelly lagi. So konjak jelly lychee. Akhirnya rasa pedas dah. Benda ni betul-betul pedas. Ni warna merah juga kan. Pink juga kan. Merah pink lebih kurang je kan. Sebab lychee pun warna merah. Lychee ni warna merah. Boleh lah jajan warna merah. Aku lagi suka makan konjak jelly. Tadi strawberry. Yang kali ni lychee. Ya. Tak boleh cakap lah. Penuh dengan jelly kat dalam mulut. Lepas tu kita minum dia punya air. Sedap. Okay, dah habis dah. Yeay, jajan kita dah habis. Ya Allah, pedas. Pedas weh. Lagi pedas daripada kuaci. Yang ni lagi pedas daripada kuaci. Tapi sedap. Dia pedas-pedas sedap. Dia kena makan sambil minum air. Macam itulah. Okay. So dalam banyak, korang paling suka jajan yang mana Akin makan? Cuba komen dekat bawah. Akin nak tahu korang suka jajan yang mana. Jadi terima kasih semua dalam video kita kali ni. Yeay. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. And kita jumpa dalam video akan datang. Korang nak video apa lagi, komen dekat bawah. Okay, kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Takut jatuh. Bye.